Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali meninjau pengerukan waduk Badan Penyuluhan Pertanian BPP yang terletak di Jalan Poncol, Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu 19 September 2018. Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sri Liani, Kabak PKLH Jakarta Selatan Bambang Eko Prabowo, Kasudin Sumber Daya Air Holi Sutanto, Marullah mengatakan, waduk seluas 6.860 meter persegi ini diperuntukkan untuk embung penampung air bagi warga masyarakat di wilayah Pasar Minggu. Marullah menjelaskan, pengerukan waduk ini dilakukan bukan untuk mengejar musim penghujan, tetapi pengerjaan ini dilakukan secara reguler. Dalam pengerukan ini pihaknya mengerahkan 3 unit ekskavator amfibi dan 1 unit ekskavator long arm serta 17 unit truk. Kurang sedikit dari 1 meter. Waduk ini sebenarnya diperuntukkan untuk embung, semacam penampung air bagi warga masyarakat yang ada di sekitar. Ini kalau lagi musim penghujan, di sekitar itu suka banjir. Karena itu buangannya ke sini, ada dari beberapa sisi, ada dari RW 04, ada juga yang dari sebelah sana. Terus nanti keluarnya ke arah RSUD Pasar Minggu. Jadi ini, hari ini kita keruk lumpur-lumpur yang ada di sini. Kerjaan ini memakan waktu memang. Jadi kita berharap kalau kita tidak mulai buru-buru, kita khawatir nanti pas saat musim hujan agak deras, kita udah nggak keburu lagi ngeruk ini. Jadi ini kita upayakan lumpur yang ada ini bisa dikeruk sehingga nanti daya tampungnya semakin banyak. Berarti ini untuk mengejar musim hujan tiba ya Pak ya? Nah, pekerjaan ini bukan soal mengejar. Memang kita lakukan ini secara reguler, tapi pas kita, ini kan belum hujan. Dan kita juga nggak mengharapkan hujan yang menjadi apa namanya musibah bagi keluarga dan masyarakat. Kita berharap ini kita dalemin supaya satu ketika kita butuh itu kita tinggal. Ini kan bisa digunakan untuk benih pendidikan yang ada di kita, karena ini waduk ini punya dinas KPKP, jadi untuk pelestarian sumber ikan dan sejenisnya lah. Ini tergabung. Kalian ada pertanian juga, ada di dalamnya kan ada pertanian. Luasannya mirip-mirip sama ini. Kita 5.000-an lebih. Tim Liputan, Kominfo, dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.